Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanam salam samping rumah Bang Makmur. Yang jawab salam insyaallah panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanam salam samping rumah Bang Barga. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam sama Bang Tutang. Yang jawab salam insyaallah kebayar utang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Namanya utangnya banyak-banyakan. Alhamdulillahilladzi tasalla bin nusratihi alaina bihayatinal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil ma'ad. Amma ba'du. Para alim wal ulama yang kami cintai dan kami muliakan, para asatidz, para guru-guru kami yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu saking banyaknya, mudah-mudahan banyak ulama, banyak kiai, banyak asatidz kita dalam keadaan berkah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Para hujat, para sepuh dan puni sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja baik putra maupun putri, yang paling khusus yang kami hormati dan kami muliakan, yakni sahibul duka, sahibul musibah, Bapak Idrijal beserta keluarga besarnya. Kita sama-sama hadir pada malam yang ketujuh ini guna mendoakan kita punya saudara, kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga, almarhumah Ibu Hajah Eli Marni binti Khudri yang minggu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kematiannya husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, terungkap kalimat dalam sebuah hadis, isma syi'ta fa innaka mayyit. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingatlah bahwa kamu itu semua akan mati. Betul? Silakan hidupnya, kerjaannya, apapun bentuknya. Saya mau hidup senang Ustaz, saya mau hidup orang kaya Ustaz, silakan mangga. Tapi yang harus kita patokkan, kita bakalan mati semuanya. Betul? Ada orang hidup pengen punya jabatan camat, kira-kira camat mati apa enggak? Ada yang jabatannya gubernur, gubernur mati apa enggak? Tapi anehnya ketika orang itu menjabat, ketika orang itu menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, banyak yang enggak ingat akan kematian. Makanya orang mati itu enggak ada yang latihan. Enggak ada. Betul enggak? Al-mautu baktah, kematian itu dadakan. Oh, sekarang lagi viral rame di mana-mana, sambal dadakan laku. Betul? Ada serba 10 ribu sambalnya dadakan. Cinereno.
Masya Allah, orang berbondong-bondong banyak antri. Betul. Yang harus jadi patokan sekarang ini kita, sebagai apapun hidup kita, kita harus ingat bakalan mati. Ada orang dari hari ke hari saya gak ikut tahlil. Monggo, gak apa-apa, gak tahlilan, gak taziah, gak ke masjid, gak sholat, gak apa-apa, silakan semau kamu, bebas kok. Cuman ingat, yang tahlilan mati, yang gak tahlilan mati. Kira-kira bagusan mana, ikut tahlilan sama gak ikut tahlilan? Makanya mudah-mudahan yang ikut tahlilan malam ketujuh ini nanti matinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbah. Jadi silakan. Makanya ada orang, saya mah nanti tobatnya Ustaz kalau umurnya udah 50 tahun. Dia gak nyadar kalau mati itu gak kenal umur. Betul? Ada gak yang bayi baru lahir langsung mati, ada gak? Yang belum keluar aja mati di dalam ada. Betul-betul? Apalagi, makanya yang muda mati gak? Yang tua? Yang muda lagi mati. Apalagi yang tua. Makanya bapak ibu kalau merasa kita nih akan mati, silakan. Kalau ada merasa kekurangan pada tubuh kita, badan kita, ada merasa pegel-pegel nih kaki kanan sama tangan kanan, nih pegel semua nih, ada apa ya? Jangan-jangan mau mati nih kan? Kira-kira ada gak orang yang berani begitu tuh? Hah? Gak ada. Paling dia berusaha untuk hilang daripada pegalnya, hilang daripada sakitnya. Dia berobat kemana aja pengen sehat. Betul? Berusaha. Karena kematian itu gak ada yang latihan. Gak ada. Saya mau latihan kematian, Ustaz. Gak ada yang latihan mati. Gak ada. Justru orang latihan memandikan kematian orang yang mati. Ya, nguburin orang yang mati. Boleh latihan. Kemarin mau diadain nih pelatihan untuk mensolatkan jenazah, untuk memandikan jenazah, pesertanya kagak ada yang mau. Padahal itu latihan mandiin jenazah bungkus kain kapan, sama latihan nyolatin, kagak ada yang mau, nggak ada yang daftar. Kenapa itu nggak mau? Takut. Padahal nggak usah takut. Yang namanya kita umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya bernapas pasti bakalan, termasuk kita manusia sudah ditentukan umurnya. Ada yang umurnya 70 tahun, ada? Enggak ada ya? Ada yang umurnya 50 tahun? Ada. Kira-kira 50 tahun kurang sehari siapa nih? Jadi kematian ini gak latihan, gak ada, dadakan. Oleh karenanya kalau kita ingat akan mati, kita harus punya persiapan diri kita. Apa yang harus kita siapkan? Bukan kain kapan, bukan. Bukan beras, bukan. Kan Ustaz kalau saya mati nanti kain kapannya gak usah nyari lagi. Saya siapin kain kapan, benar. Kalau persiapannya kain kapan, siapa yang mau? Kemarin ada yang nyisa tuh kain kapan. Ada yang mau? Saya tawarin orang tuh tetangga saya, temen, gak ada yang mau. Kebetulan waktu tetangga ninggal, itu saudaranya bawa kain kapan. Di kita disiapkan kain kapan. Kan kain kapannya nyisa itu, gak ada yang make. Saya tawarin, bang, ini kain kapan sayang-sayang, mau gak? Gak mau. Begini, termasuk saya, istri di rumah gak mau dia. Saya bikin mau kena kayak apa gitu. Kagak ada yang mau ya.
Karena memang persiapannya bukan mau ketan. Saya beli beras aja biar banyak, Ustaz. Kenapa? Nanti kalau mati fidyahnya banyakkan. Ya Allah, itu beras untuk fidyah usaha kita, usaha. Kenapa harus banyakin beras? Kalau gitu mah keenakan tukang beras. Udah banyak berasnya, nanti kalau saya meninggal itu fidyahnya sekarung-sekarung semuanya. Masya Allah, kegirangan tetangga. Ya, ini malam 7 hari dikasih sekarung-sekarung di beras. Masya Allah, besok nanyain lagi 14 hari kapan? Ya Allah. Makanya semalam malam ke-6 silakan mau nonton bola monggo, mau tahlilan mangga. Hah? Gak jadi masalah. Makanya ada yang nonton bola, ada ya tahlilan, gak apa-apa. Ujung-ujungnya bolanya ribut. Tapi yang tahlilan kagak ribut. Alhamdulillah Indonesia menang. Bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah. Makanya kematian itu bukan latihan, tapi adalah harus jadi patokan kita. Kita hidup silakan semau kita. Gaya hidup kita terserah, silakan. Tapi kita bakalan mati. Apa yang harus kita siapkan? Ternyata yang harus kita siapkan adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kita disuruh taat. Kita disuruh taat sama Allah Subhanahu. Ada yang bilang kita harus banyak makan, Ustaz. Iya, salah. Makan memang kepentingan kita untuk menunjang hidup kita. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah harus makan. Kenapa? Biar beriman dan bertakwanya betul-betul semangat. Ada orang mau sholat, sholat 5 waktu zuhur ke musola Nurul Huda, tapi perut keroncongan. Ya, sepanjang jalan kruk-kruk bunyi ke perut. Ya. Begitu nyampe musola Nurul Huda pingsan. Pingsan. Kenapa pingsan? Karena belum makan. Bagaimana mau sholat? Jalan aja dari sini ke musola pingsan. Kenapa? Ini pentingnya kita makan dan minum. Oleh karenanya yang harus kita persiapkan adalah amal ibadah kita, kehidupan kita. Apa kira-kira? Ada hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin shalih yad'u lah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi." Kalau manusia mati, anak cucu Adam ini mati, putus amalnya. Artinya putus, gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak ada yang manfaat lagi. Makanya ada gak orang mati di Pangkalan Jati Baru baca Al-Quran, ada gak? Gak. Orang mati sholat, ada gak? Makanya sholatlah sebelum kita disolatkan. Betul. Ini mah sholat nanti aja. Ada yang ntar aja. Ya, sholat ntar aja mau naik. Ya Allah. Ingat itu. Kenapa? Karena itu jadi patokan kita. Makanya manusia mati itu putus kita. Kalau kita mati gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara ini? Yang bisa manfaatin kita. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Almarhumah Ibu Eli, ya, Ibu Eli Marni binti Khudri. Saya yakin almarhumah ini punya shadaqah jariyahnya. Kalau bisa tambahin lagi oleh keluarganya, silakan. Berarti ini almarhumah punya simpanan yang nantinya akan terus mengalir pahalanya kepada almarhumah. Apa kira-kira yang disumbangkan ke masjid, ke musola, ke madrasah, atau kepentingan-kepentingan umum bentuknya sosial? Silakan.
namanya sedekah jari. Nah, kita saat ini yang belum punya sedekah jariah, gerak-gerakan, segerakan, buruin biar kita punya sedekah jariah. Kenapa harus sedekah jariah? Itulah harta kita yang akan menjadi kerinduan kita, kenangan kita nanti sampai akhirat. Kita punya rumah gede kayak istana, mobil mewah mengkilap, istri begitu ninggal, ada yang ikut gak ke kubur? Gak ada. Istri empat-empatnya gak ada yang mau ikut ke kubur. Ya kan? Kenapa? Ya gak mau, belum mati. Padahal ketika sebelum matinya mau sehidup semati. Sehidup doang, matinya gak mau bareng. Ya. Rumahnya yang gedong, istana, ke bawah gak? Gak ke bawah. Tapi kalau rumahnya sudah diserahkan sebelum mati, nih saya sedekahkan Ustaz untuk bangun masjid di rumah saya yang tingkat 4, kira-kira jadi amal jariah gak? Jam. Begitu dia mati, itu sedekah jariahnya sudah langsung ngalir. Ngalir terus. Cuman kalau tidak disedekah jariahkan, itu rumah gede jadi rebutan. Betul? Anaknya, istrinya, wah berantem. Iya, ngakuin semua. Dulu suami saya sebelum matinya ngomong sama saya, itu yang gedung tingkat 4 milik saya, diwasiatkan buat saya. Istri yang kedua bilang begitu juga. Ribut dah ribut gitu. Padahal dia lupa itu istri keempat-empatnya diwariskan ke siapa. Lupa dia. Apa ke ketua Pak Guyuban? Apa ketua RW? Karena ketua RW juga masih nampung nih. Kalau Ustaz mah belakangan. Iya, biasanya Ustaz mah sisa. Paling gede. Jadi jelas kita semua harus punya sedekah jariah, karena memang ini perkara yang terus akan memanfaatkan kita di dunia sampai akhir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, punya ilmu yang bermanfaat, punya ilmu yang mengalir terus pahalanya karena ilmunya disampaikan terus kepada yang lainnya, baik terhadap anak, keluarga, dan juga orang lain. Makanya bapak ibu yang namanya ngaji, nuntut ilmu terus, jangan sampai berhenti. Ini mah ibu-ibu kalau ngaji, nanti Ustaz kalau cucu saya udah gede saya baru mau ngaji. Udah cucunya gede, nongol lagi cucu yang baru. Terus ngajinya kapan? Nanti Ustaz kalau cucu udah pada married semua. Cucunya belum married. Udah meninggal duluan. Kapan ngajinya? Apalagi bapak-bapak, ya Allah. Pak, kalau ibu-ibu mah rajin-rajin ngajinya. Hari Senin ada pengajian, Selasa ada, Rabu ada bu, Kamis ada. Kira bapak-bapak kapan pak? Hah? Bukan saya kerja Ustaz, ya kerja tiap hari pak. Ada waktunya ngaji pak. Kenapa? Kalau kita yang pertama tadi sedekah jariah nggak punya, yang kedua harus punya. Apa yang kedua? Ilmu yang bermanfaat. Kita nggak banyak harta, nggak punya duit banyak, tapi kita punya ilmu. Ilmu sedikit, tapi kalau kita amalkan jadi banyak. Nah ini ilmu yang bermanfaat, pahalanya akan ngalir terus walaupun kitanya sudah ninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah,
Orang tua mana yang gak bangga terhadap putra putrinya? Bu, bu, punya anak bangga gak bu? Bangga. Ini bawa bapaknya punya anak bangga gak pak? Harus bangga. Kenapa? Bapak didik, bapak urus tuh anak dari kecil sampai gede. Buat apa? Buat nanti jadi jaminan. Saya ini akan didoakan terus sama anak-anak saya. Saya akan terus dibina, dirahmati oleh Allah dengan lantaran anak-anak saya yang soleh dan soleh. Makanya anak mah kalau kaya, masya Allah, orang tua harusnya bahagia. Orang tua bahagia ketika anaknya kaya, udah kaya, soleh, anaknya baik, masya Allah, itu orang tua senangnya bukan main. Ini malam yang ketujuh, almarhumah lagi ngeliatin ini putra putrinya, diliatin aja, ikut tahlilan apa kagak. Dia kadang-kadang ya lagi tahlilan, anaknya kemana tahu. Ditanya lagi, lihat lagi, suami saya ikut tahlilan apa enggak? Ikut. Alhamdulillah. Ini mah obrolan-obrolan ya orang perempuan, di mana-mana katanya orang laki mah sama aja. Orang mayit belum kering katanya, kuburnya belum kering udah, ya itu udah nikah lagi. Tega bener itu bapak. Ya bapaknya aja. Harusnya pak, itu pentingkan dulu ini doanya buat almarhumah. Gampang masalah nikah mah daftar sama saya. Promosi. Promosi. Saya banyak daftaran itu yang mau nikah. Iya daftar. Ya Allah ya. Makanya jadilah anak-anak kebanggaan orang tua. Enggak ada yang orang tua mencelakai anaknya, enggak ada. Semuanya orang tua itu bekerja keras. Ya, banting tulang buat siapa? Buat anak-anaknya. Ini sekarang baru kehilangan tuh anak. Emang enggak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Pak Idri Jalaja sedih banget. Mana? Udah. Ya. Setelah saya belum bisa menerima kehilangan. Sabar aja Pak Idri Jalaja. Almarhumah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi melihat malam ketujuh ini orangnya banyak yang doain. Saudaranya datang, temannya datang, tetangganya datang, guru-guru pada datang semuanya. Insya Allah almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah lipat gandakan, diterima amal ibadahnya. Amin. Allah tempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin. Jangan panjang-panjang, tadi Ustaz Suhada katanya bilang jangan malam-malam Ustaz, saya ada acara malam katanya. Ya, jadi Bapak Ibu sedikit saja, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi berkahan buat kita semuanya. Amin. Allah ya Rabbah. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Rasul Kulwani yang telah menyampaikan mauizu hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan satu catatan ilmu bagi kita untuk kita amalkan sehari-hari, selalu kita mengingat kepada kematian.